Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Om Timo di Saung Doyong Channel. Ya, siang hari ini saya pergi ke Bogor, ke daerah Babakan Madang ini. Apa ini? Ini namanya tahu gejrot, ya. Tahu gejrot ini saya langganan di sini. Kalau mampir di Masjid Jabal Nur di daerah Babakan Madang Bogor, ini saya pasti biasanya sih beli tahu gejrot. Tahu gejrot ini rasanya ada manisnya, ada pedesnya, ya. Ya pasti kenyang juga ini. Segini ini harganya 10.000 ya. 10.000 dan ini saya minta porsi yang pedas. Ini sambelnya banyak, ada nih bawang putihnya, ada bawang merahnya nih. Nih, ini ada cabai hijaunya, tuh. Cabai hijau dan ini juga ada cabai yang merah nih. Ini tuh rasanya, wah luar biasa ini. Ah, jadi nelen dulu dan ini belum makan padahal. Rasanya bagaimana? Coba saya cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma royaktana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Pedes banget rasanya. Ini saya tenggelamin dulu nih, biar ada kuahnya. Ada cabenya ngikut, bawang merahnya juga ngikut. Bawang mentah yang diulek saja begini rasanya, bikin seger, bikin melek mata nih. Dan ini saya tambahin yang bawang putihnya nih. Nih. Oh. Jadi bagi teman-teman yang misalnya ke daerah Babakan Madang, kemudian mampir ke Masjid Jabal Nur, ini mampirlah di sini. Ini biasanya kondisi duhur ada dia standby di sana, dan asar juga iya. Jadi waktu-waktu sholat dia standby di sini, sekaligus mungkin sholat. Coba dong, lihat di sana tuh. Ini yang jualan di sana tuh. Jadi orang keluar dari masjid banyak yang pada beli, dan dia juga ikut sholat tadi. Kebanyakan pembelinya adalah yang jemaah masjid, dan mereka sudah terbiasa kalau jam segitu pasti ada standby di situ. Jadi kan seperti saya, kalau yang sering jalan ke daerah sini, daerah Sentul ya, di Babakan Madang Sentul, ya mampir. Kalau udah mampir sholat duhur atau sholat asar, kalau hari itu belum beli, ya beli seperti ini. Oke, mudah-mudahan ini pengalaman baru bagi teman-teman yang belum nyobain dan yang penasaran, silakan nanti sewaktu-waktu mampir ke sini, ke daerah Masjid Jabal Nur, Babakan Madang, di pinggiran Sentul City ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.